Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genre. Halo sahabat Genre, perkenalkan nama saya Mutiara Pasca Nanasya, biasa disapa Tiara. ...16 tahun yang lalu saya dilahirkan. Tepatnya di Malang, 14 Oktober 2003. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Sumber Pucung, tepatnya kelas 10. Saya merupakan siswa aktif dalam berorganisasi, di antaranya yaitu PIK R Atibata Kumara, OSIS Mawoka, serta Karang Taruna. Sebagai remaja yang aktif, kreatif, serta produktif, saya juga mempunyai prestasi-prestasi, di antaranya juara 3 pidato MGMP tahun 2017, finalis Kakang Bayu Kota Malang 2017, serta juara favorit Putri Kartini tahun 2017. Juara 3 individual field commander tahun 2018, finalis Duta Pemuda Kota Malang 2019, serta juara 1 Duta Kendri Kabupaten Malang jalur pendidikan tahun 2020. Di samping saya menjadi juara 1 Duta Kendri Kabupaten Malang jalur pendidikan tahun 2020, saya termotivasi untuk memberikan motivasi serta pemahaman mengenai masalah triad KRR sebagai generasi remaja yang aktif, kreatif, serta produktif. Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa. Maka disinilah peran kita hadir sebagai katalisator, motivator, serta dinamisator. Dan inilah merupakan program inovasi saya. Di antaranya yaitu yang pertama, Rumah Kruyuk, komunitas Kruyuk Rukun sebagai pusat informasi konseling bagi remaja serta studi and story. Yang kedua, yaitu SIM Genre, merupakan simulasi generasi berencana sebagai cara pengupasan secara tuntas yaitu mengenai permasalahan remaja. Yang ketiga, yaitu KUP, kelompok usaha bersama sebagai pengembangan life skill bagi remaja. Kak! Oke. Sorry, Kak. Salam Genre. Salam! Mari bersama menjadi generasi remaja yang berani berusaha dalam menggapai mimpi besarnya. Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang patut dibanggakan dan penuh harapan. Don't be success person, but be a valuable person. Salam Genre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.